Tak gigit ada. Kalau you gigit saya bayar 100. Tak makan ulu. Tapi tak gigit kan. Tak. Dijilat. Oh my god. Dengarlah dalam tu. Nama dia Kelab Equestrian Tanjung Lumpur. Kita daftar dengan Pesuruhjaya Sukan Malaysia pada tahun 2015. Saya bermula dengan pusat equestrian yang miskin. Masa tu di Sekolah Menengah Tanjung Lumpur. Kita buat center di Sekolah Menengah Tanjung Lumpur. Tapak sekolah, sebab tu kita namakan pusat equestrian Sekolah-Sekolah Pahang. Masa tu 2004 start. Okay. Lepas tu kita lama juga kita buat operasi di sana sehingga 2012 baru kita pindah ni selepas rumah. Jadi masa di sana, banyak aktiviti yang saya buat dan saya fokus kepada pelajar Mak Tafiz. Sebab Mak Tafiz ni dia sunnah. Pokok dia sukan sunnah. So Mak Tafiz menghantar pelajar dia bersukan equestrian ni dan alhamdulillah apa yang kita buat, Mak Tafiz ni menunjukkan satu kejayaan lah. Kita bawa budak dia bertanding peringkat kebangsaan, ada yang menang, ada pergi wakil luar negara. Jadi bermula dengan apa yang saya buat di Sekolah Tanjung Lumpur, dah banyak kejayaan yang dibuat oleh pelajar Mak Tafiz. Maka masa tu yang berhormat Menteri Besar Pahang Dato' Adnan Yaakob, idea dia, dia nak pusat, dia nak satu sukan equestrian semasa Sukma 2012. Saya pun terkejut sebab tak adalah senarai Sukma. Mungkin dengan apa saya buat ni timbul hasrat dia tu, maka Sukma 2012 dia nak sukan berkuda dan nak stadium ni. Maka wujudlah stadium ni pada 2012. Saya rasa alhamdulillah lah, apa usaha yang saya buat selama ni, saya tengok ada orang nampak. Jangan tengok kamera. Saya kuda dengan Suri. Tak suruh, ya. Kuda-kuda ni semua bangga bila kat sini datang. Lalu. Eh, jangan tengok. Kuda dia empat je. Nak tangkap dia. Makanan lah. Macam ni. Macam budak kecil. Rupanya makanan. Macam jana. Eh, macam mana nak buat? Amin, saya buat sini. Siapa? Eh? Tak ada benda. OMG, Aina. Okey, buat je, buat. Aina, biasalah. Cuba! Aina! Bukakan jari. Bukakan tangan. Dapat. Aina! Tak ada benda-benda. Dia tak gigit. Buat dalam kamerah. Belakang gambar. Cepat-cepat! Oh! Oh my god, oh my god. Here, here, here. Pacak. Saya tengah minum. Banyak nak makan lagi. Cekit, kata dia. Ini kuda apa? Kenapa dia besar? Ini stallion. Stallion ni jantan. Stallion. Okay. Dia tak kasih tau. Okey, salah satu bahan yang penting dalam industri kuda ni ialah habuk kayu. Ini fungsi dia yang pertama sebagai tilam dia. Ya, tilam. Mana kalau dia nak dia biasa rolling, berguling dalam kenang, kalau si mail lukalah. Tu untuk safety dia, sebab tu kita gunakan habuk kayu. Kalau luar negara dia pakai jerami ataupun dia pakai hay tu, rumput tu. Okey, tapi di Malaysia kita terpaksa gunakan habuk kayu. Habuk kayu ni dia kena ada aras dia. Mengikut berat kuda. Kuda yang besar berat, dia kena tebas sikit. Kita tak jejak. Jejak kan. Jadi kita takut dia luka lah. Terutama kuda ni kalau dia nak release tension ni, dia buling dalam stable. Yang kedua, berak dia. Dia akan berak dalam ni. So, peranan dia untuk menyerapkan sisa buangan dia lah. Supaya, sebab air kencing dengan taik dia boleh mendatangkan penyakit dan boleh merosakkan kuku dia. Kuda ni yang paling penting kaki. Macam kita lah. Kalau kaki rosak, tak boleh bergerak, tak boleh peranan. So kena jaga kuku dia supaya tak cedera. Jadi peranan buat kayu ni amat penting. Sebab tu masa PKP tu, saya susah hati. Jalan ni penuh air kencing dia. Jadi yang pertama, tak selesa kan bau. Yang kedua, kita takut rosak kuku dia. Sebab kuku dia bawah dia lembut. Jadi kalau selalu kena air, nanti kuku dia akan apa lembut dan rosak. Jadi cagu, macam cagu. Ya? Jadi itu fungsi habuk kayu dalam industri kuda. Cik cerita pasal ni tadi, pasal Shetland. Okay, Shetland ni salah satu rebaka kuda lah. Selain daripada poni, bawah pada dia Shetland. Shetland ni, dia digunakan untuk tarikan lah kepada anak-anak. Dan dia boleh digunakan untuk terapi. Baby-baby yang ada masalah tu boleh terapi. Tapi kuda ni, dia tengok perangai dia lah. Dia tak boleh kuda semua, tak boleh semua kuda nak terapi. Kuda yang calm, yang slow, yang jinak. Tapi terapi ni perlukan slow and steady kan. Jadi dia
Berapa tahun dia tu? Ni? Umur dia? Ini dah 5 lah. 5 tahun? Ha, 5 tahun. Maksudnya dewasa lah? Dewasa lah. Oh. Dia 5 kita dah boleh ride lah. 3 dah boleh start. Ni boleh naik ni, boleh. Tapi dia gede-gede-gede. Aduh, dia rakat sikit. Oh, dia rakat sikit. Tapi dia bahaya dia. Dia naik kan? Dia cuba nak jatuh kan? Boleh naik. Tapi kita pandai lah, pilot lah. Dia cuba nak jatuhkan kita. Dia rakat. Oh, dia cuba. Oh, that's so cute. Dia lagi rakat. Ah, dia rakat. Tengok. Ini Moni. Dia datang sini kenapa? Tak, dia kuda ni jenis berkawan tu. Oh, dia berkawan. Dia tak boleh tinggal seorang. Oh. Lepas tu kuda kalau dia lari mana-mana, dia tak akan pergi jauh. Dia akan balik semula. Ah. Ya Allah. Alah, Aina menyukakan dia. Ini maksimum size dia ke? Ya, ya. Berapa agak-agak? Berapa tangan kita nak katakan? Ini, rasa dalam 6, 7, bawah 10. Bawah 10 kan? Tak ada. Jadi kena trim ke dia punya bulu tak apa? Ah, kalau panjang kita ada, boleh trim juga. Boleh. Oh, patutlah sama. Ya, ini pun kita boleh trim ni kalau panjang sangat. Dia akan memanjang lah, ya. Macam rambut. Tapi ceritanya ekor ni nak boleh panjang. Madi suka madi. Satu satelai panjang makan masa 5 tahun lebih. Oh. Ini boleh panjang. 5 tahun? 5 tahun boleh panjang. Sebab tu jangan potong. Kita rambut dia cepat kan? Tapi rambut dia lah. Lambat. Dia lambat tumbuh lah. Dia sebenarnya pantang kuda, safety jangan duduk belakang. Tengah kena tenang. Tak boleh, boleh cerita macam mana kuda tenang. Tak, kuda ni okey. Satu kuda, point dia kalau nak safety dia, kalau lalu, duduk kosong belakang. Lembut lah bulu dia berbanding kuda tadi. Tapi jangan ambil risiko lah. Sebab dia binatang. Yalah, betul. Dia boleh ni eh? Kita tak tahu masa bila. Betul. Kan, nak lalu. Jadi memaklumkan kuda dia. Baru kita nak lalu. Kita nak lalu. Ya, bukan lalu je kalau kuda besar tu. Okay, ada orang mati kena kuda. Mati. You Aina, you tak boleh pegang tak? Dia dalam penakut, dia boleh pegang tahi. Oh ya, ni najis kuda. So sebenarnya dia tak ada bau pun lah. Dia makan rumput. So, okay. Okay. Dia tak ada. Lepas tu macam mana? Pegang kaki dia. Tahi. Sayang. Oh my god, so bagus. Kita mana? Kalau orang biasa. Oh. Kalau tak biasa dia kena urut dekat sini. Urut, urut picit sikit. Kanan sat kan? Ah. Kena pegang macam ni. Ni ladang dia. Oh. Ni dia paku tu. Paku. Dia paku bukan pada isi kuku, pada ujung kuku. Sebab kuku dia panjang eh. Ni. Ha? Nampak kan? Dia punya frog ni lembut ni. Ni frog, dia punya frog. Hai, hai. Segala kena garang. Oh, ni lembut. Oh, ini lembut. Ini kalau kadang luka apa dia jadi tempang. Ini lembut. Isi dia lah tu maksudnya. Oh, okey. Jadi kita dia akan taruh sini je. Dia buka ni dia taruh sini. Tu pasang balik. Pasang ladang yang baru lah bukan yang ni. Oh, ladang yang baru lah. Okey. Pasang 1 2 3 4. Oh, okey. Ini kena jaga ni. Lembut ni. Oh, tu kena jaga. Sebab tu ni kadang-kadang dia apa? Dia trim kan? Aduh, kuda. Yeah. Oh, okey. Tepat teknik dia macam tu. Duduk macam ni. Duduk macam ni, tarik macam ni. Kalau belakang. Belakang bahaya sikit. Oh, belakang bahaya. Sebab dia boleh tenang. Dia boleh tenang. Tu belakang pun, itu kadang-kadang dia kuda yang dah faham. Kita pergi sini dia angkat. Oh, Allah. Bagi orang tak biasa dia tak angkat. Okey. Up. Up. On. Yes. On. Kita jangan tengok sangat gitu, kita tengok gitu. Oh, tengok sangat dia tendang gitu. Oh, okey. Okay, nampak. Belakang masalah sikit untuk apa? Untuk angkat dan untuk nak tukar ni. Jadi kita kena tarik ke atas dia supaya dia cramp sikit tu. Bawa kita pula buat kerja. Oh, seberapa lama nak tukar untuk satu ni? 2 minit. Ni masa. Seekor saya ingat dalam kalau orang tak pandai baru sejam. Oh, lama. Nak cabut? Nak trim? Nak trim lagi. Nak tah. Oh, okey. Sebab tu bayar dia, bayar orang ni. 1 ekor 200. Okey. Dia paku dia. Saya suruh dia cabut sebab apa? Nanti di belian ni dia sepak belah sana luka. Oh, itu apa tu? Oh my god. Sian. Ini kuku. Nak pecah kan? Dah pecah. Sorry. Kuku macam kuku kita lah. Boleh. Kuku dia. Dah pecah. Ladam tu eh? Okey. Up. Yes. On. Oh, yelah dah. Nak pegang dia pegang ini tau. Jangan pegang kat tangan depan. Kita cabut.
Mana sini cara belakang? Ini bawah. Banyak kuat. Banyak kuat. Ya. Ada bengkok sih. Di bengkok sih. Ada bengkok. Nanti yang bawah ni. Okay. Kita kena tarik dia supaya dia tak menjalan. Dan tangan kita pegang belakang bila dia tendang, tangan kita di sini. Oh, betul. Kalau pegang sini, contoh dia pegang sini kan. Ha. Dia tendang kena tangan you. Ha, dia ada teknik dia. Okey. Okey. Ha, tu dia punya. Tada sini. Ini dah nipis nampak. Ini kena terim balik. Terim balik. Ha, ini wayak ni dia akan congkir ni, buang okay. Kita bagi kematu ke kuku kita panggil apa? Cagu, cagu. Cagu. Oh, ambil cagu. Cagu. Ambil sikit. Lah. Ambil sikit cagu ni. Cuba you cium dia. Macam cagu kita. Eh, no. Tak, you baru tu cukup lah. Cuba cagu. Okey. Okey, ni saya kena buang ni. Sebab dia takut dia luka. Sebab orang datang ladang tak datang lagi. Dia nanti mari kan? Sorry, mari. Saya panggil dia cakap nanti mari. Bila tak tahu. Ni petang. Sebab esok mau compete. Okey, boleh. Ha. Nampak pukul dia, paku dia. Ya, Robby. Sebab kita kesian ke dia. Takut nanti luka, dia sakit, dia tak boleh naik. Kita tak boleh naik. Ah, kuku tu. Okey. Ini semua dah. Ini lebih daripada 2 minggu sebab tu dicabut. Okay. Antara aktiviti yang saya jalan ke sini, kita ada yang pertama kita ada riding untuk peniaga khas. Sekolah-sekolah yang ada peniaga khas sebagai terapi. Kita open kepada murid-murid pelajar sekolah. So sekolah akan bawa pelajar dia ke sini. Kita juga open kepada komuniti, kelab, masjid untuk public lah. Dan sampai kita fokus kepada yang pertama tadi mak terapis. Kita train budak mak terapi ni daripada 2004 sampai sekarang. Yang keduanya, kita ada menyertai National Horse Show. Dia setiap tahun, pelasukan kuda dia ada National Horse Show. Setiap tahun, biasa dia buat ujung bulan sebelah. Jadi National Horse Show ni kita faham paling ramai bawa rider. Kita bawa dalam 20-25 orang. Memang orang lain tengok kalau yang ramai tu faham. Kalau faham tak masuk, tak ada orang. Itu kelebihan kita. Kalau sebut Tahir Lumpur, Equin memang orang tahu. Dan dalam ramai-ramai tu, banyak kerja yang kita bawa. Sampai tu kita ada buat riding for disabled untuk PDK. Pusat komuniti kan? Kita ada di Kuantan ni 10 pusat komuniti. So dia akan buat sebulan sekali. Setiap pusat tu memang dia datang untuk terapi lah. Lepas tu kita ada sekarang kita ada program baru iaitu program menunggang murid asli. Murid asli. Saya baru buat. Setiap sekolah ada 40 murid. 40 murid kita ambil dia dengan van, ambil hantar. So kita ajar dia. Kita bermula bulan 9 itu, bulan 10. Dan kita pernah bawa budak kita pergi Australia 3 kali. Jadi sebenarnya saya nak cerita, kita kekurangan kuda. Kekurangan kuda. Orang yang nak naik tu ramai. Package banyak. Ya, program banyak. Sekarang ni kita padat. Program orang asli. Program package. Program mahat. Program sekolah-sekolah agama datang untuk tu. Program budak pendidikan khas. Kalau kira macam penuh-penuh hari penuh. Okey. Oh my god. Tak nak. Badan tegak. Position. Oh my god. Sombong. Atas kuda kena sombong. Oh my god, Aina. So, Kak Aina dah rasa your pain. Kuda ni orang boleh beli. Maintenance dia payah. Beli boleh bayar one shot RM150. Maintenance dia kalau RM2,000 sebulan. Setahun. RM4,000. 10 tahun. Tak lama sama dengan harga kuda. Bukan benda maintenance dia yang pertama makan. Makan sebab saya import. Hey, pellet, chaff tu import. Tak ada Malaysia. Import, dia import Malaysia. Lembu tak nak makan. Oh, iya ke? Lembu nak makan import Malaysia. Paksa tuan kita cari rumput kan? Ataupun pakai padlock. Padlock lah. Ini pula kuda. Kuda minima berat dia 500 pikul. Tak cukup makan. Makanan. Itu kos paling tinggi. Yang kedua jaga. Susah jaga dia. Jaga dia kita kena sentiasa ada dengan kuda. 24 hour kena ada. Sebab anything happen, kita ada.
Sebab kuda ni anytime pun dia akan buat benda yang kita tak tahu. Oh, okay. Contoh tadi, kalau you pakai tali, terbelit tali kat kaki. Boleh luka, boleh jatuh. Okay. Yang kedua, kuda terlepas. Yang ketiga, dia kolik ni. Kolik saya kebuk, dia akan berguling. Jadi, kuda ni maintenance cukup tinggi. Yang ketiga, nak kena train, trainer kena bayar juga. Takkan you beli kuda you sendiri buat, nanti kuda naik. Kena kena train, train pun mahal, bayar juga. Sejam RM50. Kat sini, kat KS, kata lebih. Yang ketiga, dia punya kasut tadi. Seminggu, dua minggu, RM200. Kemudian, vitamin dia, suplemen dia. Untuk tulang dia, untuk energi dia, untuk sistem penghazaman dia. Okay. Yang ketiga, vaksin. AHA dengan Japanese, influenza. Dia dua vaksin yang memang tu. Kalau tak ada vaksin, dia senang dijangkiti penyakit. Vaksin sekatul lebih sekali. Okay. Kalau psycho tak apalah. Okay. Kemudian, bila nak bertanding. Nak bertanding, ni cerita bertanding. Bertanding nak bawa kuda, kena bayar float. Float 800 psycho nak pergi KL. Pergi balik. Nak bertanding, nak bertanding. Betul psycho. Lepas tu, nak bayar entry. Entry satu kelas apa-apa, dia banyak kelas. Maintenance cukup tinggi. Sebab tu orang boleh beli kuda, tapi kadang-kadang orang kampung beli kuda kesian. Dia beri makan, makanan lembu. Sebab tu kuda kurus. Kita pun kadang-kadang kuda kurus tak cukup makan. Sebab kita sekarang PKP, ya, duit tak ada. Saya maintainer dulu yang saya bagi kita dia. Bagi token RM30,000 sebulan. Sekarang dah tak ada RM2,020. So, sepaksa usaha sendiri. Macam mana? Jumpa orang ni, minta sumbangan ni, buat program. Buat program asli, tujuan dia. Bukan nak suruh orang asli naik kuda dah. Tapi sebab itu boleh dapatkan duit. Tapi yang dapat RM10,000, van hantar balik orang sendiri, bayar juga. Ha, minuman dia kena sedia. Kos kena bayar. Ha, maintenance cukup tinggi. Jadi sekarang ni alhamdulillah saya boleh bertahan lagi. Okey. Saya rasa itu yang saya boleh cerita.